Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau review lagi ya teman-teman, yaitu adalah pakaian kembali ke sekolah, tampilan gaya sekolah ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa beli seharga Rp7.000 teman-teman ya. Duit lagi ya teman-teman ya. Hah, ya sudahlah, kita beli teman-teman ya. Ayo dong, mana gemsnya ya, pakai XD ya, jangan pakai duit asli terus ya. Coba pakai koin kek atau pakai gems kek ya. Kalau koin harganya mahal nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting jangan pakai duit asli lah ya. Kalau terus-terusan gak enak juga teman-teman ya. Tapi kalau untuk review sih tidak masalah ya. Oke, di sini teman-teman kita dapat helm ya. Dapat helm untuk yang versi laki-laki. Dapat sepatu juga, dapat sarung tangan, dapat celana, dan juga dapat baju rugby-nya untuk yang laki-laki ya. Nah, sekarang kita ke yang cewek ya. Ini dapat sepatunya, terus dapat rambutnya, terus dapat mainannya ya. Mainannya ini kayaknya mainan yang kricikan gitu ya. Terus ini ada apa? Celana dan juga bajunya ya. Oke, habis ya teman-teman ya. Itu aja. Kita coba langsung lihat di sini teman-teman ya. Kita langsung review di armor, dia tentunya tidak ada ya. Dia harus dimasukin manual ya. Oke, kita mulai dari yang cewek dulu deh. Tadi ada rambutnya ya teman-teman ya. Tadi ada rambutnya, kita lihat tadi ya, ini rambutnya ya. Terus kita bajunya. Bajunya itu yang cewek tadi itu yang mana tadi ya? Yang kita lihat dulu sebentar ya teman-teman ya. Tadi bajunya yang mana nih? Aduh, ini kalau play PKXD ini anu ya, nggak kelihatan ya di mana itunya. Apa namanya itu, baju yang baru kita beli gitu loh. Jadi seharusnya kan bisa ditampilin kan baju yang baru yang kita beli itu. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Terus celananya yang ceweknya pasti pakai rok ya. Pakai rok. Mana pakai rok, nah ini. Terus helmnya kita ganti dulu ya, kepala armornya kita hilangkan dulu. Nah seperti itu. Terus ada sarung tangan ya, tadi tuh ada sarung tangan kah, ntar kita cek lagi ya temen ya. Nah ini, nah itu ya. Terus sepatunya juga ada tadi, kalau yang cewek itu warna kuning tadi, aku ingat ya, dia warna kuning. Nah ini ya. Oke, itu aja teman-teman ya, nggak ada lagi untuk yang versi perempuan, kita simpan aja dulu ya, kita simpan karena di sini kusarankan yang untuk pergantian otomatis tuh pakai yang baju outfit seperti ini. Kalau yang armor kan tinggal pencet yang ini aja kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya tampilannya untuk yang perempuan. Jadi sayapnya kalian tambahkan sendiri aja ya. Untuk yang belakangnya, ini tampilan yang perempuan seperti ini. Ya kalau kalian mau masuk ke portal tadi boleh ya, itu portal untuk menuju ke schoolnya, Sunny schoolnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Terus yang untuk laki-lakinya kita coba ya, kita coba itu dia cuman punya helm tadi ya, seingatku tuh helmnya helm rugby ya teman-teman ya, helm rugby. Terus ada sarung tangannya juga, sarung tangannya itu berbeda dengan yang cewek ya ini. Terus sepatunya, sepatunya juga berbeda. Aku ingat tadi sepatunya tuh agak tinggi ya. Nah yang ini. Terus kemudian baju ya, bajunya. Tapi kita mulai dari celananya dulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari celananya itu ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yang ini celananya. Terus sebentar, aku cek lagi. Oh ini nih, ini celananya, sorry. Terus bajunya. Ini bajunya di atas atas sih. Ini tadi mana ya? Sebentar ya teman-teman ya. Bajunya mana? Bajunya ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini sarung tangannya kok cuma sebelah? Aneh ya. Padahal aku udah milih pas loh ini. Sarung tangannya kok cuma sebelah ya? Kacau. Tuh ya. Ngebuka atau gimana? Oke seperti ini tampilannya ya, dari yang versi laki-lakinya. Nah ini ya, aku jujur suka yang versi laki-lakinya ya tentunya ya teman-teman ya. Tentunya ini lebih bagus dan lebih keren ya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Kita simpan dulu juga di sini, aku lupa menyimpan ya.
Kita simpan, kita ganti dulu yang hiu ya. Kita ganti dulu yang hiu. Oke. Jadi seperti tampilannya dua ya, dua tampilan. Ini laki-laki dan ini yang versi perempuannya ya. Ada ceritanya gitu, ada bagus. Kalau bagusnya sih bagus yang cewek ya, tetap ya bajunya outfitnya lebih keren. Tapi laki-laki juga keren juga kok ya. Bagus juga ya. Oke teman-teman, itu ya. Dan kalau kalian mau masuk ke dalam festival sekolahnya, kalian bisa masuk ke dalam sana ya, ke dalam sini ya. Di dalam sini tuh ada berbagai macam mainan ya, dan juga ada berbagai kayak, tapi barang-barang barunya, outfit barunya itu atau dekorasi barunya nggak dipasang ya di sini, aneh ya. Nanti kita coba lihat juga di builder ya, itu ada di builder salah satunya. Kita coba lihat ya, di sini kalian bisa main-main, kalian bisa main bola di sini ya, main bola, terus kalian bisa lomba berenang di atas ya, kalian bisa lomba berenang ya di atas ini. Terus kalian juga bisa naik ke atas sana ya, naik ke atas sana itu ada kayak apa ya, sebentar kita cek. Set Nah ini ada lapangan basket juga di sini, dan juga ada taman-tamanan mini ya, seperti itu di dalam portal sekolah, di sebelah sekolah ya. Oke, kita langsung aja ke builder teman-teman ya, takutnya kepanjangan ini videonya, takutnya juga nanti teman-teman boring, jadi aku agak cepetin dikit ya. Di sini kita langsung ke builder aja untuk melihat barang barunya. Katanya kan di situ ada barang baru kan, di update-nya tuh di bagian ini nih, katanya tuh kan ada yang baru ya di bagian ini ya, di festival sekolah cerah ini katanya ada yang baru, makanya kita coba cek ya. Kita coba di builder teman-teman ya, kita coba di builder game buatanku. Kalian pilih aja di ini aja deh, jalur XP ya, karena jalur XP ini kosong, belum ada apa-apa. Nah kan belum ada kosong apa-apa. Terus di sini coba kalian cek di bagian ini ya, di bagian hiasan, coba ya kalian cek bagian hiasan, kalian geser-geser aja, siapa tahu ada yang baru ya. Kalian cek satu-satu, di sini aku coba contohkan, kalau memang belum ada berarti lucu ya, harusnya ada teman-teman ya. Nah ini ya, ada yang baru-baru nih, yang tulisan baru nih, yang ini ya kan, beli. Terus yang ini juga, nah nih ya, beli. Terus yang mana lagi, yang ini nih, yang papan skor ya, papan-papan gede nih ya, papan-papanan ini kita beli. Oke, terus ada ini ya, meja ini juga. Oke, kalian beli. Oke ya, sudah. Nah kalau kalian scroll lagi ke samping, kalau memang sudah habis ya nggak ada ya. Terus kalian bisa cek di bagian kursi juga, di bagian kursi kalian bisa cek ya, ada yang baru nggak. Nah kalian geser ke sini. Nah ini yang baru-baru ini ya, nih baru nih meja nih, kalian bisa beli ya. Terus juga ada yang ini nih, yang kursi kotak-kotak nih, kalian bisa beli. Oke, nah di sini. Terus ada juga yang kursi yang ini nih, yang kuning ya. Nah seperti itu. Oke, terus juga kalian bisa cek di bagian meja, kalau habis kursi berarti meja biasanya ada ya kan. Nah kalian scroll ke sini, nah ada yang baru-baru nih, baru-baru ya mejanya ya. Nih kalian bisa pilih aja bebas ya, bajunya baju dekorasinya bagus-bagus, kalian tinggal pilih aja nih yang tulisannya baru-baru ya, baru-baru itu ya, kalian pilih ya, kalian tinggal pilih aja salah satu ya, kalau menurut kalian bagus, cocok untuk dekorasi kalian, tipe dekorasi kalian, langsung tancap gas beli ya. Oke, terus di sini kalian juga bisa cek di item spesialnya ya, apakah ada yang baru atau tidak. Kalau yang baru-baru ini udah lama ya, yang ini cuman kalian geser-geser aja, kalian scroll ini tidak ada. Terus item dasar ini bukan ya, baru-baru ini udah lama ya, ini udah lama. Cuman tadi yang kutunjukin tadi di bagian bagian hiasan, bagian kursi, bagian meja tuh baru ya, itu memang baru updateannya. Kalian bisa cek aja ya. Terus di outfit ada yang baru gak outfit? Kita cek outfit, nggak ada yang baru ya di tempatku ya. Nah jadi itu ya teman-teman ya, beberapa barang-barang baru kalian bisa cek aja, kalian langsung cek di builder ya, ini khusus di builder karena di informasi update-nya itu hanya di builder. Oke, tidak bisa di rumah ya kayaknya, tapi barang-barangnya kayaknya bisa taruh di rumah, cuman itu identiknya di builder ya tulisannya ya. Nah seperti ini barang-barangnya ya, bagus banget, kalian tinggal pilih aja yang kalian suka yang mana. Terus tadi papan tuh mana, oh ini papan apa ini papan skor atau papan nama ya, papan pengumuman sekolah ya.
kalian bisa pilih aja sesuka kalian yang mana yang bagus. Dan tiga yang tadi ya, dekorasi, kursi, dan meja, kalian tinggal cari-cari aja. Nanti kalau misalnya ada yang baru ya, kalian tinggal komen aja di bawah, kalian tambahkan, "Bang, ada bagian ini, Bang. Bang, ada bagian itu, Bang." Ya, jadi kita bisa sharing ya. Jadi ini barang-barang barunya tambahan untuk Suni School Festival ya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian bagus, yang menurut kalian cocok untuk dekorasi kalian, langsung kalian beli, tancap gas ya. Dan kalau ada tambahan silahkan aja di komentar di bagian misalnya, "Bang, ada ini, bagian ini ya." Dan aku tunjukkan di video ini adalah di bagian hiasan, bagian kursi, dan bagian meja ya. Kalian tinggal langsung dekor-dekor sesuka kalian tentang tema sekolah, apalagi sekarang sudah mulai aktif sekolah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya, di mana aku review kostum ini yang outfitnya ini outfit rugby dan juga outfit yang cewek cheerleader dalam Suni School Festival. Jadi kalau ditanya, "Bang, bagus yang mana, Bang?" Dan ini worth it gak pengen beli? Worth it ya, murah banget, 7.000, langsung gasken aja. Dan aku lebih suka outfit yang cewek ya, dia lebih kayak bersinar gitu, kuning-kuning cahaya dan emas gitu ya. Kalau yang laki-lakinya juga bagus ya, apalagi dia punya helm rugby yang bisa kalian kombinasikan dengan outfit yang lain-lain. Jadi helmnya kalian pakai, outfit bawahnya bisa kalian rubah-rubah sesuka hati kalian. Jadi intinya ini bagus banget ya, dan worth it banget untuk dibeli. Oke? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar, silakan aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.